pula aku nak buat untuk bagi pekerja aku lebih berkualiti ni? Mereka banyak main-main, leka, membuang masa dan tidak peduli tentang kerja. Kebetulanlah pula. Menarik ni. Puan Ana bersetuju Amsima Worldwide sebagai penyelaras training di syarikatnya. Antara training yang Amsima Worldwide tawarkan ialah sektor perkilangan seperti safety and health dan forklift, untuk badan berkanun seperti work ethic dan communication skills, untuk keseluruhan pula seperti leadership dan motivasi. Kini, mereka telah pun menjadi orang baru. Mereka mula fokus, rajin, bermotivasi, produktif dan semakin berani. Mereka juga bekerjasama dalam menyelesaikan tugasan masing-masing. Jika anda sedang mencari training provider, boleh hubungi kami di nombor yang tertera. Amar, habis belajar ni nanti, awak ada cadang kerja mana-mana tak? Tak cadang mana-mana pun. Serius lah, takkan tak nak kerja? Sebenarnya ada je apply kerja, tapi tu lah, time MCO ni payah pula nak cari kerja. So macam takpelah. Okey takpe, Amsima Worldwide ada menyediakan peluang pekerjaan untuk operator pengeluaran tau. Haa kejap, Amar boleh cuba ni sebab ia hanya terbuka kepada lelaki dan tiada had umur ditetapkan. Training turut disediakan. Amar akan dilatih untuk jadi lebih mahir dan cekap, bekerja dalam berkumpulan, dan apa yang paling menarik adalah Amsima Worldwide menawarkan gaji yang lumayan tau dan sok-sok mengikut terma dan syarat. Rugilah Amar kalau tak cuba. Wah, menariknya. Rasa nak cubalah. Baguslah kalau macam tu. Kejap. Nah, ni nombor untuk dihubungi. Assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam Amar. Alhamdulillah, Amar dah dapat kerja. Alhamdulillah, Amar dah dapat kerja. Ni pun Amar tak sabar nak masuk kerja. Terima kasih Ida. Sama-sama. Food and Beverage Services. Lagi 2 minggu nak team building. Makanan tak tempah lagi ni. Dekat mana nak tempah makanan yang sedap dengan harga yang berbaloi? Ha, baru aku teringat tempat kerja Aida ada buat perkhidmatan tempahan makanan. Apa kata aku tanya dia? Aida, ya, tempat kerja awak ada buat perkhidmatan tempahan makanan kan? Ya betul Aini. Boleh tak Aida terangkan menu apa yang menarik yang Aini boleh tempah untuk timbulin nanti? Boleh, Aini. Kami di Amsima YY ada membuat tempahan makanan dengan harga yang berbaloi. Antara menu menarik yang Amsima YY sediakan ialah, yang pertama, nasi lemak ayam Malbari. Yang kedua, nasi ayam special. Ketiga, rojak buah. Yang keempat pula, cucur manis. Yang terakhir, cucur udang. Menarik bukan? Keistimewaan, jika anda membuat tempahan di syarikat kami, anda boleh membuat tempahan minima sebanyak 30 pads dan kami juga menawarkan diskaun bagi yang membuat tempahan. Tak lupa juga, harga yang diberikan sangat berpatutan. Hello Aida, Aini dah buat keputusan untuk membuat tempahan makanan dekat syarikat Aida. Aini nak tempah 30 pads makanan nasi lemak ayam Malbari. Boleh Aida bantu Aini untuk tempah makanan yang Aini nak tu? Boleh Aini.
Nanti Aida bantu awak. Terima kasih Aida sebab bantu Aini. Sama-sama Aini. Jika ingin membuat tempahan makanan, boleh hubungi nombor yang tertera. Environmental Services. Penat air ni. Aduh. Hai, Amsima Worldwide. Oh, ada kat sini. Masalah company aku pasal environmental berkenaan dengan buatan analisis. Analisis Aida tidak menepati piawaian Jabatan Alam Sekitar. Oh ya ke Oman? Haa, kebetulan aku baru lalu tadi dekat kawasan Meru. Aku ternampak satu company tu nama dia Amsima Worldwide kot. Dan aku try lah buka phone aku tengok kat TikTok kan. Aku search Amsima. Keluar weh, dia aku tengok aku scroll-scroll tengok dia macam dia menyediakan macam-macam konten menarik tau. Selain tu dia ada juga menyediakan servis berkenaan environmental. Apa tadi masalah kau? Water analysis. Ah, water analysis kan? Aku ada nampak juga dia menyediakan servis berkenaan water analysis. Cuba kau try tengok. Oh, ya kan si. Terima kasih kau beritahu kat kumpulan tu. Tak apa, nanti aku balik pun try macam tu. Luqman bersetuju untuk memilih Amsima sebagai penyelaras environmental di syarikatnya. Jika anda mencari penyelaras